Ya, kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan ini, dia perlu selari, wajib selari bagi saya. Sebabnya, kerajaan negeri dia terhad. Manakala kerajaan persekutuan, daripada segi dana, peruntukan sebagainya adalah daripada kerajaan persekutuan. Jadi, walau bagaimanapun, walau katalah kerajaan negeri itu dia tidak sehaluan dengan kerajaan persekutuan, bagaimana dia untuk menyelesaikan masalah rakyat? Sebagai contohnya, masalah air. Air ini mempunyai peruntukan yang besar. Dan sudah tentunya kena dibantu oleh pusat. Lebih-lebih lagi bagi negeri macam Terengganu, Kelantan yang masih defisit dari segi pendapatannya berbanding dengan negeri-negeri lain macam Selangor contohnya kan. Jadi untuk tujuan itu, kalau tidak bersama, bagi saya agak suka untuk membantu dan untuk mendapatkan projek-projek pembangunan. Dan sudah tentulah kerajaan persekutuan walaupun dibantu, membantu kerajaan negeri tetapi tidak sama kalau selari. Sebagai contohnya, Pahang. Satu ketika dulu hutangnya hampir 3 bilion lebih sikit. Tetapi oleh sebab Pahang dengan kerajaan persekutuan selari, kita boleh selesaikan masalah hutang ni. Ada yang kerajaan persekutuan menghasilkan hutang ni sudah terlalu lama, perlu dihapus kira dan sebagainya atas permintaan kerajaan negeri, mereka akan pertimbangkan. Dan begitu juga dengan peruntukan-peruntukan lain. Sebab itu negeri Pahang, saya telah bagi jaminan masalah air di Pahang ini akan diselesaikan menjelang tahun 2026. Iaitu 90% masalah air di Pahang ini akan dapat diselesaikan. Pahang adalah satu negeri yang besar, luas dan memerlukan peruntukan yang banyak. Tetapi kalau Pahang dengan persekutuan tidak selari, perkara ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Dan begitu juga dengan perkara lain dan sebagainya. Jadi tidak ada pilihan. Rakyat Terengganu kena bijak memilih, pastikan Terengganu ini dimenangi oleh Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan supaya selari dengan kerajaan persekutuan dan akan dapat manfaat yang banyak daripada kerajaan persekutuan untuk rakyat ini. Tidak ada kena-mengena. Apa juga keputusan PRM ini tidak menggugat pertabiran daripada kat pusat. Ini kerana pilihan raya negeri. Tidak akan beralih kepimpinan dan sebagainya. Tidak ada kena-mengena. Tapi inilah isu yang dimainkan oleh mereka. Kerana kita tahu Perikatan Nasional ini sering menggunakan isu-isu yang kadang-kadang boleh mengelirukan rakyat. Walhayanya tidak ada kena-mengena. Jadi saya harap rakyat negeri Terengganu dan enam negeri harus membuat keputusan yang bijak, tidak terpengaruh dengan apa jua yang sentimen yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Kerana kadang-kadang apa yang mereka bawa itu tidak ada kena-mengena dan tidak logik dan tidak masuk akal. 3R ini iaitu agama, raja dan juga bangsa adalah satu perkara yang sangat sensitif. Kita kena terima hakikat bahawa negara kita ini berbilang kaum, pelbagai agama dan kita ada raja sebagai payung kepada kita, rakyat. Jadi kalau isu ini dimainkan, ini akan melebarkan lagi jurang kaum sama kita. Dan ini menimbulkan keadaan yang tidak sihat bagi negara kita. Sedangkan sepatutnya kita sekarang ini memberi fokus tumpuan bagaimana untuk kita memajukan negara kita, bagaimana kita mempertingkatkan ekonomi negara kita dan bagaimana kita seharusnya mewujudkan perpaduan negara kita. Kerana musuh utama kita sekarang ini ialah bukan dalaman. Musuh utama kita ialah persaingan antara negara-negara. Kerana satu ketika kita tahu negara ini, Malaysia ini adalah satu negara yang sangat maju, jauh ke hadapan daripada segi ekonomi. Tetapi sekarang ini kita jauh ketinggalan daripada negara-negara. Dan ini yang kita harus perjuangkan. Dan inilah yang kita usahakan supaya negara kita melonjak kembali. Bukan masalah dalaman, bukan masalah bangsa, masalah agama yang ini kadang-kadang boleh merosakkan perpaduan kepada kita. Dan masalah dalaman ini sebenarnya boleh menyebabkan kita hilang fokus. Dan ini merugikan kita. Sebab itu kita tidak ada pilihan. 3R ni kita jangan main. Kerana ia tidak bukan satu aktiviti yang sihat. Yang penting sekarang kita fokus untuk memajukan negara kita. Perpaduan harus kita pupukkan.